Romi gimana, Bang? Ya? Begini, pertama tentu kita harus tetap prasangka praduga tak bersalah. Itu prinsip anunya dulu. Yang kedua, prinsip dasarnya praduga tak bersalah. Yang keduanya itu saya kira soal-soalnya masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan pilpres. Saya kira itu jangan sampai ini dikait-kait. Itu soal pribadi, bukan sama pilpres. Nah, yang ketiganya itu ya kalau penegakan hukum kan sudah jelas. Kita Pak Jokowi kan mendukung siap upaya penegakan hukum dan tidak mau mengintervensi. Saya kira itu prinsip itu jelas. Tiga prinsip. Masyarakat terus bisa membedakan antara personal kemudian dan kemudian kita pilpres, jadi jangan pilpres dikait-kaitkan dengan urusan pribadi. Apakah akan mempengaruhi? Menyatakan maksudnya ini merupakan kegagalan Pak Jokowi dalam korupsi. Saya kira tidak nyambung itu. Justru pemberantasan korupsi sekarang itu makin intens. Berarti bukan dulu tidak ada korupsi, tapi dulu tidak terdeteksi, tidak terendus. Nah sekarang korupsi itu karena sistemnya, apa penangkalannya, pemberantasannya sudah canggih dan serius, makanya selalu bisa ditangkap di atas, sehingga ada kejadian korupsi langsung. Ada pengamat yang mengatakan bahwa